Pertama, pelaksanaan buka kuasa serta merta itu adalah penjualan ya kepada pada golongan yang diistilahkan sebagai the OBD, orang belum dewasa, the 18 and below. Ya, remaja, the adolescent and below, school going children. Yang kita tahu sebelum daripada ini, sebelum penguatkuasaan ini, banyak social media yang melaporkan berluasanya perjualan vape particularly. Nah, dengan ini serta-merta kita laksanakan Akta 852 itu. Ya, no, it's illegal, it's compoundable, it's punishable if they keep selling golongan ini. Adapun dari sudut penguatkuasaan yang lain tentang pembungkusan, tentang display, ban on display dan yang lainnya, pelabelan, promotion, itu will take time. Dan itu kita lakukan dalam fasa yang berperingkat, fasa yang melalui apa yang diistilahkan sebagai educational enforcement ataupun pendidikan penguatkuasaan. Dan kita berikan antara 6 hingga 12 bulan supaya ia dapat dipahami, buy-in. Ya, kita tidak mahu hanya sekadar untuk memaksa, tetapi mereka yang melaksanakan itu tahu tanggungjawab dan lakukan itu sebagai satu istilah saya adalah tingkah laku ataupun behavioral change dari sudut sikap mereka untuk bersama-sama melaksanakan 852, Akta 852 dan juga peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Kita dah isu compound. Kita tahu bahawa ada perkara-perkara yang kita katakan tadi adalah akan melalui program penguatkuasaan pendidikan. Jadi saya boleh sebutkan contoh ya. Hal compound saja adalah 8,500. We penguatkuasa boleh saja untuk mengisu compound. Bagi kita tidak isu compound, apa yang kita isukan adalah amaran dan juga penguatkuasa pendidikan. We go pada literasi, we go pada kecelikan, we go pada pencerahan, penjelasan dahulu. Tapi ke depan nanti, kita letak 1 April 2025, kita akan menguatkuasakan itu. Nanti ya. Apa yang kita nasihatkan kepada pemilik premis dan petugas-petugas, di manager semua, supaya kekal, assertif, tetapi kami sebutkan, laksanakan dengan berhemah dan berhikmah. One mantra from me, you can be assertive without being impolite. You must be assertive, you don't have to gaduh-gaduh. The best way to win an argument is don't have an argument, don't have a debate. You just avoid. But tell them nicely, this is peraturan, you kena ikut, you kena patuh. Oh yeah, don't worry, kita dah katakan. Immediately you go to that level, you report to us. Let penguatkuasa yang ambil, never take the law in your own hand. Jangan gaduh lah, jangan fight lah. Not in your place, you're not in your premise, you see, you will not be nice. So, it's okay. As I said, the best way to win an argument, not to have one, you back up, but please, we'll defend, we'll protect your information about who the whistleblowers are. Okay, kalau boleh ambil gambar sikit ke, you know, tell us, we will immediately act.